بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada pagi hari ini, yaitu Sabtu kedua di bulan Desember, kita bertemu kembali untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan kajian dari bulan yang lalu, yaitu sampai pada Surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Sebelumnya di Surat Al-Baqarah ayat yang ke-3 sampai yang ke-5, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang mutakin. Ya. Dan ayat yang berikutnya ini Allah akan menjelaskan tentang orang-orang kafir dan sifat-sifat mereka. Orang-orang kafir dan sifat-sifat mereka. Maka di dalam ayat-ayat ini insya Allah kita akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya tentang orang yang beriman, tentang orang kafir, begitu juga tentang orang munafik di dalam ayat-ayat ini. Ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, maka mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Dua ayat ini para jemaah yang dirahmati Allah merupakan ayat yang menjelaskan tentang orang-orang kafir. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyatakan di dalam dua ayat ini, yukhbiru ta'ala anna alladhina kafaru ay ittasarafu bil kufr in sababu bihi wa sar wasfan lahum laziman la yardahum anhu radiun wa la yanja fihim wa'dun innahum mustamirruna ala kufrihim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang yang kafir, artinya orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekafiran, dengan kekufuran, dan sifat kekufuran itu melekat pada diri mereka, ya, menjadi sifat yang ada di dalam dirinya, tidak lepas dari sifat tersebut dan tidak bisa menerima nasihat. Mereka terus-menerus berada di dalam kekufuran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'un 'alaihim an anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka sama saja, ya. Engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, maka mereka sama saja tetap dalam kekafiran mereka. Karenanya Al-Imam As-Sa'di mengatakan fasawa'un 'alaihim an anzartahum. Maka sama saja, ya. Engkau beri peringatan
kepada mereka, am lam tunhirhum, atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, tetap mereka tidak akan beriman. La yu'minun, tetap mereka dalam kekafirannya. Kemudian beliau mengatakan wa haqiqatul kufr, hakikat kekafiran yang dilakukan oleh mereka adalah al-juhud lima ja'a bihir rasul, yaitu karena mereka menentang apa yang datang dari rasul, menentang berita-berita yang datang dari rasul. Au jahada ba'dahu, atau menentang sebagiannya. Fahaulail kuffar la tufiduhumud da'wa illa iqamatal hujjah alaihim, maka orang-orang kafir itulah tidak akan bermanfaat ya ajakan kepada mereka kecuali hanya untuk menegakkan hujjah atas mereka saja, menegakkan alasan atas mereka. Kenapa menegakkan alasan yang bermanfaat? Artinya tidak bermanfaat ya dakwah, tapi hanya ditegakkan hujjah atas mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mendengar pada hakikatnya. Mereka sudah mengetahui ayat-ayat Allah. Mereka sudah mengetahui ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya setelah mereka mengetahui namun mereka tidak mau beriman, tetap dalam kekafirannya, Allah menyatakan hal ini. Jadi engkau memberikan peringatan atau engkau tidak memberikan peringatan kepadanya, tetap mereka tidak akan beriman. Karena pada dasarnya, nah ini disebutkan dalam ayat selanjutnya, karena pada hakikatnya hatinya telah tertutup. Kemudian Al-Imam As-Sa'di mengatakan wa ka'anna fi hadza qat'an litamkin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim, padahal ya Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ya berusaha giat bersungguh-sungguh tamak untuk apa? Agar mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Sangat senang ketika melihat kaumnya itu beriman kepada Allah. Karenanya segala resiko yang beliau alami ya, dari dakwah beliau tidak mempedulikannya. Beliau mengabaikannya. Yang penting mereka apa? Mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya benar-benar tamak kepada mereka agar mereka bisa beriman. Wa annaka la ta'sa 'alaihim, dan sesungguhnya engkau janganlah mengharapkan lagi atas mereka. Wa la tadhhab nafsuka 'alaihim hasrat, dan janganlah engkau ya menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini a'andar tahum am lam tunhiru la yu'minun, engkau memberikan peringatan pada mereka ataupun tidak memberikan peringatan, tetap saja mereka tidak beriman. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa penyebab mereka itu tidak mau beriman. Apa penghalang mereka itu tidak mau beriman? Tsumma dzakarul mawani almani alahum minal iman. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-mawani, yaitu menyebutkan penghalang ya yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah. Menghalangi mereka untuk beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa penghalangnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hatinya dan pendengarannya. Aitoba 'alaiha bitabi'in, Allah menutup, mengunci hati mereka ya sehingga la yadkhuluhal iman, sehingga tidaklah masuk keimanan kepada mereka. Wala yanfadhu fiha, dan iman tidak akan menumbus di dalam hatinya. Fala ya'unu ma yanfa'uhum, sehingga iman tersebut tidak akan bisa menolongnya ya, tidak bisa menolongnya untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi mereka. Wala yasma'una ma yufiduhum, dan mereka tidak bisa mendengarkan apa-apa yang bermanfaat atau berfaedah bagi mereka. Karena sudah dikunci mati hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengunci pendengaran mereka.
serta wa ala absarihim ghisyawa, dan ya di dalam mata penglihatan mereka terdapat tutupan ghisyaun wa ghitaun wa akinnatun tamna'uha 'anil nadhar allati yanfa'uhum. Syekh Nasir As-Sadi mengatakan ya terdapat tutupan ya, terdapat halangan yang menghalangi atau yang menutupi mereka untuk melihat terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Wa hadhihi turuqul ilmi wal khair qasaddat alaihim. Lihatlah bagaimana jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan ilmu ya, telah terputus di depan mereka. Ya, telah terputus di depan mereka. Fala matma' fihim. Jadi mereka juga sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tidak bisa diharapkan lagi untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Baik itu kebaikan-kebaikan secara umum atau kebaikan-kebaikan dengan jalannya yaitu jalan ilmu. Wala khaira yurja indahum, dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dari mereka lagi. Wa innama muni'u dhalika wasaddat alaihim abwabul iman bisababi kufrihim wa juhudihim wa mu'anadatihim ba'dama tabayyana lahumul haq. Sesungguhnya mereka dihalangi akan kebaikan-kebaikan tersebut ya, dan ditutupi ataupun dihalangi pula pintu-pintu iman kepada mereka disebabkan karena kekafiran mereka, disebabkan karena pembangkangan mereka, dan disebabkan pula karena penyelewengan mereka setelah mereka mengetahui kebenaran. Jadi di sini jelas para jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati mereka, mengunci mati penderangan mereka, dan menutup penglihatan mereka. Di sini bukan satu kedzaliman yang dilakukan oleh Allah kepada mereka, bukan. Itu karena akibat kekafiran mereka setelah mereka menemukan keimanan, setelah mereka mendengarkan kebenaran. Jadi pada dasarnya mereka itu sebenarnya sudah mengetahui kebenaran, namun mereka tidak mau mengambil kebenaran tersebut. Akhirnya inilah Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hatinya karena mereka tidak mau mengambil kebenaran itu. Mereka juga tidak mau berjalan di atas jalan kebenaran itu, sehingga Allah kemudian mengunci mati hatinya seperti itu. Artinya mengunci mati di dalam kesesatan, mengunci mati pendengarannya juga di dalam kesesatan, begitu juga ya menutup penglihatannya dari kebenaran ke kebenaran, karena sebelumnya kebenaran sudah ditolak mentah-mentah oleh mereka, dan mereka setelah mereka mengetahui kebenaran tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain surah Al-An'am ayat 110, Allah berfirman wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami membalikkan hati mereka dan kami membalikkan pula penglihatan mereka sebagaimana mereka tidaklah beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad atau kepada Al-Qur'an awwala marrah sebelum itu. Wa nadharhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka dalam keadaan buta. Surah An'am ayat 110. Wa hadza iqabun ajil. Ini merupakan iqab ya, ini merupakan balasan hukuman yang diperuntukkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka ketika mereka di dunia. Jadi iqabnya seperti itu. Balasannya seperti itu. Mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iqab di dunia. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga ya menunjukkan apa balasan mereka di akhirat. Jadi mereka di dunia mereka sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kebaikan ya. Kebaikan-kebaikan ilmu, kebaikan-kebaikan secara umum dan sebagainya mereka tidak mendapatkan karena mereka menolak kebenaran. Itu di dunia mereka sudah ditutup. Belum lagi ketika di akhirat ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa lahum adzabun adzim ya.
Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iqab al-ajil, yaitu menyebutkan ya kepada mereka apa balasan mereka, balasan kepada mereka dari apa? Dari pembangkangan mereka dan dari penolakan mereka terhadap kebenaran, yaitu Allah menyatakan walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adalah adab yang pedih ya. Wa huwa adzabun nar, yaitu adab api neraka ya. Wasuhtul jabbar al-mustamir ad-daim ya, yaitu adab api neraka dan adab berupa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha jabbar, yang maha perkasa, di mana adabnya tersebut sifatnya mustamir, terus-menerus, wa daim, sifatnya terus-menerus dan sifatnya kekal. Waliyadu billahi min nadim. Itulah ya orang-orang kafir. Disebutkan di sini orang-orang kafir dalam dua ayat saja, ya, dalam dua ayat saja. Karena memang kekafiran itu sudah jelas, karena penolakan mereka terhadap kebenaran menjadikan mereka kafir, sehingga mereka mendapatkan, ya, adab di dunia juga mendapatkan adab di akhirat. Adab di dunia berupa apa? Dikunci mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati mereka, penglihatan mereka, dan ditutup apa di pendengaran mereka, dan ditutup pula penglihatan mereka dari kebenaran dan kebaikan. Sedangkan di akhirat mereka mendapatkan adab yang agung, yang pedih. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ini ayat juga yang penting ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah ini tentang orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik agak rinci. Karena mereka lain daripada yang lain. Pantas bagi mereka mendapatkan adab yang sangat pedih ya, ditimbang orang-orang yang kafir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan adab kepada mereka. Tsumma qala ta'ala, kemudian Sayyidina As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan sifat orang-orang munafik, di mana mereka menampakkan keislaman dalam apa? Dalam zahirnya, sedangkan di batinnya mereka ada kekafiran. Di dalam ayat Allah ya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka sejatinya tidaklah beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka tidaklah menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yashkurun, dan mereka tidak merasakannya. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan atas mereka penyakitnya. Walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun, dan bagi mereka adab yang pedih ya, disebabkan akan kedustaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan di dalam ayat ini, wa'lam anna an-nifaq huwa idharul khair wa ibtal syarr. Ketahuilah bahwasanya kemunafikan itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan, itu secara definisi bahasa. Adapun nifaq secara istilah adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Wa yadkhul fi hadha at-ta'rif an-nifaq al-i'tiqadi wa an-nifaq al-amali. Nah, maka dari definisi ini masuk di dalamnya ada kemunafikan dalam bentuk i'tiqad, dalam bentuk ya keyakinan, ini yang pertama. Dan ada ya kemunafikan dalam bentuk amal, yaitu zahir.
Makanya para jamaah, sejatinya apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari dua perkara ini, perkara batin dan perkara zahir. Seorang muslim, seorang mukmin ini adalah paling bahaya daripada nifaq amali. Kenapa? Karena nifaq i'tiqadi di sini, yaitu kemunafikan dalam bentuk i'tiqad, dalam bentuk keyakinan, inilah yang dapat mengeluarkan seseorang dari wilayah Islam, ya. Fa huwa alladhi wasafallahu bil munafiqin fi hadhihi surah wa ghairiha. Maka kemunafikan dalam bentuk i'tiqad inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat mereka, ya, dalam surat ini atau surat-surat yang lainnya, surat munafikun dan sebagainya. Itu, ya, di dalam surat ini ataupun secara khusus di dalam ayat yang kita baca ini menunjukkan sifat apa? Kemunafikan secara apa? I'tiqad, ya. Walam yakunin nifaq maujudan qabla hijratir rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah wa ba'da an hajara falamma kanat waqatu Badrin wa adharallahu almu'minina wa 'azzahu dhalla man fil madinati mimman lam yuslim fa adhara ba'dhumul islam khaufan wa muqada'atan litahkina dima'uhum wa taslama amwaluhum fakanu baina adhuril muslimina fil dhahir annahum minhum wa fil haqiqati laysa minhum. Subhanallah. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsirannya ini, pada awalnya kemunafikan, ya, ketika di zaman fase sebelum Nabi SAW hijrah itu belum nampak, tidak ada kemunafikan di sana. Kenapa? Karena berbeda, ada orang yang beriman, ada orang yang kafir, berbeda, ya. Jadi kemunafikan ini belum ada ketika Nabi SAW sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan di awal-awal hijrah Nabi SAW pun belum ada kemunafikan. Kapan kemunafikan nampak? Nah, kemunafikan nampak ini setelah terjadinya peperangan Badar. Falamma kanat waqatu Badrin. Nah, setelah terjadi peperangan Badar, ya. Wa adharallahu al-mu'minina wa 'azzahum, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan, ya, kemuliaan izzahnya orang-orang mukmin ketika itu, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan, ya, apa istilahnya, keburukan ataupun kerendahan orang-orang yang tidak beriman ketika itu, maka dalam hal ini timbul rasa takut di dalam diri orang-orang yang masih belum beriman sedangkan mereka berada di Madinah. Paham, ya? Paham? Jadi di sini, ya, kemunafikan ini terjadi setelah apa? Kejadian Badar. Ketika itu memang Allah Subhanahu wa taala memang ingin menampakkan kebenaran itu ketika kejadian Badar. Makanya waqtu Badrin atau peperangan Badar itu disebutkan oleh para ulama juga perang Al-Furqan, yaitu perang yang membedakan antara orang yang kafir dengan orang munafik atau orang muslim, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, ya. Disebutkan dengan Al-Furqan di sini. Disinilah nampak nantinya. Nampak di mana orang-orang yang benar-benar beriman dan nampak pula orang-orang yang tidak beriman di sini ketika di wilayah Madinah. Sehingga, ya, ketika ada orang di Madinah yang mereka belum siap untuk beriman, belum siap untuk masuk Islam, fa'adhara ba'dhumul Islam, maka di antara mereka ada yang menampakkan keislaman meskipun belum Islam, menampakkan keislaman. Apa gunanya? Khaufan wa mukhada'atan, karena takut dan ada unsur menipu. Maksudnya apa ini karena takut dan unsur menipu? Karena takut, ya, darahnya akan apa? Darahnya akan mengalir, diperangi oleh kaum muslimin ketika itu. Mereka khawatir kalau mereka apa? Menampakkan kekafirannya, mereka akan diperangi. Dan mukhada'atan gimana maksudnya? Sebagai tipuan, menipu kaum muslimin bahwasanya mereka itu sejatinya bukan dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang yang beriman.
dari kalangan orang-orang Islam, bukan. Tapi mereka adalah sebenarnya dari kalangan orang-orang kafir, ya. Litahkinati ma'amum, jadi mereka itu takut, ya. Agar apa? Agar darah mereka itu terjaga, tidak diperangi oleh orang-orang Muslim. Wataslam amwalahum, dan agar harta mereka itu terjaga, ya, tidak dijadikan harta rampasan, ya. Fakanu baina adhul muslimina fit thahir, maka mereka itu bersama di tengah-tengah kaum muslimin pada zahirnya, ya, pada tampaknya. Wa annahum ma'minhum, nampaknya mereka itu bersama orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Wa fil haqiqati laisu minhum, padahal secara hakikat mereka bukan dari golongan orang-orang muslim, bukan golongan orang-orang mukmin. Kemudian Al-Imam As-Sa'di mengatakan, wa min lutfillahi bil mu'minina an jalla ahwalahum wa wasfahum bi awsafin yatamayyazuna biha. Karenanya di antara bentuk kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin, meskipun mereka menyembunyikan hakikat diri mereka, orang-orang munafik, Allah menampakkan mereka di tengah-tengah orang-orang mukmin, menampakkan keadaan mereka, menampakkan sifat-sifat mereka, di mana sifat-sifat mereka ini yang dapat membedakan antara orang-orang yang beriman yang sesungguhnya dengan orang yang hanya pura-pura beriman, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Li'alla yaktar bihim mu'minun, ya, supaya orang-orang mukmin itu tidak tertipu dengan mereka, tidak tertipu dengan orang-orang munafik. Waliyang qami'u aidan an katsirin min fujurihim, agar mereka terhindar dari apa? Kejahatan-kejahatan, dan terhindar dari apa? Kekejian-kekejian mereka yang sekiranya akan dilancarkan kepada orang-orang mukmin. Jadi di sini para jamaah, sejatinya hakikat mereka di Madinah itu sudah terungkap. Meskipun mereka menyembunyikan kekafiran mereka, ya, sejatinya Allah Subhanahu wa taala sudah mengungkapkan di tengah-tengah mereka. Ya, di tengah-tengah kaum mukminin, di tengah-tengah Rasulullah SAW, di tengah para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Namun kenapa mereka tidak dieksekusi oleh Nabi SAW? Padahal di sini disebutkan Allah sejatinya sudah menampakkan hakikat mereka, meskipun mereka menyembunyikan jati diri mereka yang sebenarnya. Kenapa kok tidak diusir oleh Nabi? Tidak diperangi oleh Nabi SAW. Ingat bahwa sesungguhnya tidak semua di kalangan sahabat waktu itu, ya, yang mengetahui mereka. Artinya apa? Ada sahabat yang baru masuk Islam. Nah, ada sahabat yang baru masuk Islam, di mana mereka mungkin belum memahami hakikat mereka, hakikat orang-orang munafik ini. Sehingga dikhawatirkan ketika mereka berada di Madinah, ketika mereka berada di tengah-tengah Rasul dan para sahabat Nabi SAW, kemudian Rasul tahu-tahu mengusir mereka atau memerangi mereka dan sebagainya, dikhawatirkan kesan mereka mengatakan bahwa Rasul akan membunuh, memerangi sahabatnya sendiri, ya, memerangi sahabatnya sendiri. Karena hanya mereka dibiarkan oleh Nabi SAW. Sejatinya para sahabat tahu, sejatinya para sahabat tahu, dan Allah sudah mengungkapkan, ya, keadaan-keadaan mereka ini, keadaan orang-orang munafik ini, dan Allah telah mengungkapkan sifat-sifat mereka ini supaya jelas antara siapa orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya dan orang-orang yang hanya pura-pura beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yahdharul munafikuna an tunazzal alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim. Ini menunjukkan bahwa hal ini sangat diwanti-wanti oleh mereka, oleh orang-orang munafik. Mereka itu takut, khawatir. Yahdharul munafikun, orang-orang munafik ini khawatir, orang-orang munafik ini awas, ya, berhati-hati, ya. Jika sekiranya antuna zila alaihim, jika sekiranya turun atas mereka orang-orang mukmin ini suratun tunabbi'um bima fi qulubihim, yaitu sebuah surat yang mengungkap atau menyingkap hakikat diri mereka, mengungkap apa yang ada di dalam hati mereka. Fawasafahumullahu bi asrin nifaq,
Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada mereka dengan ya sifat yang sebenarnya. Di dalam ya lanjutan ayat ini Allah menyatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Ini sih apa? Allah hendak menyingkap mereka. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Ya. Fa innahum yaquluna bi asnatihim. Sayyidina Sa'id mengatakan, karena apa? Karena mereka mengatakan keimanan tersebut dengan lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak sesuai dengan hati mereka. Fa adzabahumullahu biqaulihi wa ma hum bimumin. Karenanya Allah kemudian mendustakan klaim mereka, mendustakan perkataan mereka yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian Allah mendustakan wa ma hum bimumin. Mereka tidaklah beriman. Li'anna al-iman al-hakiki, kata beliau, kata Sayyidina Sa'id As-Sa'di, karena iman yang sebenarnya itu adalah ma tawatta'a 'alaihi al-qalbu wal lisan. Iman yang sebenarnya itu adalah iman yang sesuai antara hati dan lisan. Ya, lisan dan hatinya sesuai. Wa inna ma hadza mukhada'atun lillahi wal ibadil mu'minin. Dan apa yang dilakukan mereka ini orang-orang munafik tidak lain dan tidak bukan hanyalah upaya untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Allah telah mengungkapkan mereka, hakikat diri mereka, jati diri mereka dengan ayat ini. Diungkapkan ada di antara mereka mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi mereka tidak beriman, ya. Mengungkapkan dengan lisannya, tapi aslinya mereka tidak beriman, ya, di dalam hatinya. Wal mukhada'ah, yang dimaksud mukhada'ah, tipuan di sini apa? Mereka hendak menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, apa faedah dari tipuan mereka di sini para jamaah? Wal mukhada'ah, yang dimaksud tipuan di sini adalah ayyudhirul mukhadi liman yukhadihu syai'an. Seorang yang menipu itu akan menampakkan kepada yang ditipu dengan sesuatu. Wa yubtin khilafahu, padahal dia menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ditampakkan. Apa? Motifnya itu apa? Dia melakukan seperti ini likai yatamakan min maksudihi mimman yukhadi, supaya yang menjadi maksudnya, yang menjadi tujuannya itu dari orang yang ditipu itu terlaksana. Supaya ya, yang menjadi maksudnya atau tujuannya dari yang ditipu itu terlaksana dan tercapai. Fahaulail munafikun, maka orang-orang munafik salaku ma'allahi wa ibadihya dan maslak. Mereka melakukan jalan seperti ini kepada Allah dan kepada orang-orang yang beriman, yaitu dengan menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka menyangka bahwa Allah dan orang yang beriman bisa ditipu dengan apa yang mereka tampakkan di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Karenanya tipuan mereka itu ternyata tidak bermanfaat bagi mereka, justru apa? Sebaliknya, tipuan itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Fa'ada khida'uhum ala anfusihim, maka tipuan itu sejatinya apa? Kembali kepada diri mereka sendiri. Fa'inna hadha minal ajaib, sungguh kata Sayyidina Sa'id As-Sa'di, sungguh ini merupakan sesuatu yang ajaib. Apa yang ajaib di sini? Li'annal mukhadi imma ayyan tajhida'ahu wa yasul ma yurid au yaslam la lahu wa la alaihi. Fa'ulai ada khida'uhum alaihim. Ini merupakan sesuatu yang menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena sejatinya orang yang menipu itu kadang dengan tipuannya itu dia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan, atau sedikitnya minimal dia selamat, ya. Dia selamat dari apa? Dari makar ataupun dari bahaya-bahaya karena dia ingin menipu. Menipu menutup hakikat dirinya, hakikat apa yang ada di dalam batinnya.
sedikitnya manfaat keselamatan itu ada, ya kan ya. La lahu wa la alaihi. Namun yang didapatkan tidak itu dan tidak ini, ya. Fahaulai ada khida'uhum alaihim. Justru malah apa? Tipuannya itu kembali kepada kepada mereka, ya, kepada yang menipu tadi, yang berusaha untuk menipu tadi. Faka'annahum ya'lam ya'maluna ma ya'malun minal makri li ihlaki anfusihim wa idrariha wa kaidiha. Seakan-akan mereka itu melakukan apa yang mereka lakukan itu untuk membinasakan diri mereka sendiri sejatinya, ya, untuk membinasakan diri mereka sendiri, untuk membahayakan diri mereka sendiri, dan untuk apa? Mematikan diri mereka sendiri. Kenapa di sini dikatakan mereka menipu diri mereka sendiri? Li'annallaha ta'ala ya la yatadarrar bi khida'ihim syai'a. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung tidak mungkin akan apa? Mendapatkan bahaya dari apa yang mereka lancarkan sedikit pun, ya. Wa ibadul mu'minin la yadurruhum kaiduhum syai'a. Begitu juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, sedikit pun tidak akan membahayakan bagi mereka tipuan-tipuan mereka. Tidak membahayakan bagi mereka, ya, akan makar-makar orang-orang munafik. Fala yadurrul mu'minin an adharul munafikin al-iman. Maka orang-orang mukmin tidak akan bahaya, tidak akan mendapatkan bahaya meskipun orang-orang munafik tersebut menampakkan keimanannya di hadapan orang-orang mukmin, ya. Fasalimat bidzalika amwaluhum, meskipun ya harta mereka yang terjaga di tengah kaum muslimin, ya. Wa haqqanat dima'ahum, dan darah mereka terjaga, ya, di kalangan orang muslimin. Fasara kaiduhum fi nuhurihim, maka tidak lain dan tidak bukan makarnya itu kembali kepada diri mereka sendiri. Wa hasalalahum bidzalikal khizyi wal fadhiha fid dunya, dan mereka mendapatkan keburukan, ya, di dunia, dan diungkap, ya, identitas jati diri mereka di dunia. Wal hazan al mustamir bisababi ma yahsulul mu'minina minal quwwa wan nusra, dan begitu juga mereka akan merasa sedih, kesedihan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena disebabkan mereka itu apa yang mereka perbuat ternyata tidak membuat kaum muslimin itu lemah. Apa yang mereka berbuat dengan makar-makar seperti itu, orang-orang munafik menyembunyikan apa kekufurannya dan menampakkan keislaman, ternyata tidak malah menjadikan orang mukmin lemah, malah justru sebaliknya, menjadikan orang mukmin tambah kuat, menjadikan orang mukmin tambah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat mereka sedih. Inilah yang membuat mereka sedih, ya. Ini yang dimaksud apa? Sejatinya makar itu kembali pada diri mereka. Mukhada'ah, ya, tipuan yang mereka lancarkan kepada orang-orang mukmin, kepada Allah dan Rasulnya serta orang mukmin, ternyata kembali kepada mereka, ya. Yang sedih itu adalah mereka sendiri. Tsumma fil akhirah, kemudian di akhirat Allah sudah mengancam mereka. Allah sudah mengancam mereka dan memberitakan ancaman tersebut, lahumul adzabul alim. Mereka mendapatkan adab yang pedih, al-muji al-mufaji, ya. Adab yang pedih, adab yang hina, adab yang luar biasa yang luar biasa pedih, pedihnya dan sakitnya. Kenapa Allah memberikan kepada mereka adab yang sangat pedih, adab yang sangat menyakitkan? Bisa babi kadzibihim wa kufrihim wa fujurihim. Hal itu disebabkan, dikarenakan karena kekafiran mereka, karena kedustaan mereka, dan karena perbuatan fajir atau perbuatan kekejian mereka. Walhal annahum min jahlihim wa hamaqatihim la yashkuruna bidzalika, padahal di saat yang bersamaan keadaan mereka seperti itu, mereka tidak merasakannya. Artinya mereka di dunia tidak mendapatkan kebahagiaan, maksud-maksudnya untuk menipu Allah dan orang-orang mukmin tidak kesampaian, malah mereka mendapatkan kesedihan yang terus-menerus disebabkan setiap hari, setiap waktu kaum muslimin selalu saja menang dan menang. Mereka melakukan ini kan agar
melemahkan kaum muslimin, ya. Tapi kenyataannya sebaliknya, mereka melakukan ini tidak ada efek apa-apa. Justru mereka malah sedih melihat orang mukmin kok tambah kuat. Orang mukmin tambah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di akhirat mereka sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang pedih. Kesedihan di atas kesedihan, ya. Karenanya mereka tidaklah apa? Merasakan akan hal ini. Apa yang menyebabkan mereka tidak merasakan, para jemaah? Padahal Allah sudah mengabarkan tentang hal ini kepada mereka, bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka dari makar-makar tersebut kepada orang mukmin dengan menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan, hendak menipu Allah dan Rasulnya agar orang-orang mukmin semakin lemah, dan itu tidak terbukti, malah sebaliknya orang mukmin semakin kuat, ya. Dan belum lagi di akhirat nanti mereka mendapatkan adab yang pedih. Apa yang mereka yang menyebabkan mereka tidak merasakan hal ini? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad. Karena di dalam hati mereka itu terdapat penyakit. Nah, ini para jemaah. Jadi di sini hati itu bisa sakit. Karenanya ar-raqa'iq, ya, ulama-ulama pelembut hati dan ulama-ulama yang membahas masalah kezuhudan, maka hati jika sakit ini akan bahaya, para jemaah. Inilah contohnya. Hati kalau sudah sakit, ya seperti ini, seperti orang munafik. Di mana orang munafik itu dia melakukan seperti itu padahal dia sadar apa yang dilakukan itu suatu kesalahan. Karena hatinya sakit. Karena hatinya sakit. Seandainya hatinya tertutup saja, maka dia sudah tergolong dengan orang-orang kafir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang selanjutnya. Tapi ini hatinya sakit. Dak kesini. Paham? Mencari aman di tengah-tengah. Padahal antara kekafiran dan kekufuran dan keimanan itu tidak ada jalan tengah, para jemaah. Paham ya, para jemaah? Jelas sudah, antara kekafiran dan keislaman atau keimanan itu tidak ada jalan tengah, ya. Ima antum ke keimanan atau antum kepada kekafiran. Tidak ada ke ini. Jadi orang-orang munafik ini bingung sendiri mereka ini. Mau kesini nanggung. Paham ya? Kenapa di hati mereka terdapat penyakit? Karena ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi qulubihim marad. Al-Imam As-Sadi mengatakan wal murad bil marad huna marad syakki wasyubuhati wan nifaq. Yang dimaksud sakit penyakit di sini adalah, ya, penyakit keraguan, penyakit syubhat dan penyakit kemunafikan. Li'annal qalba yu'ridu lahu maradan yukhrijanihi an sihhatihi wa i'tidalihi. Beliau mengatakan karena hati ini dihadapkan pada dua penyakit. Yang kedua-duanya, yaitu dua penyakit ini akan mengeluarkan hati ini dari apa? Dari kesehatannya dan dari lurusnya hati. Apa saja penyakit yang menimpa pada hati ini? Yaitu maradus syubhatil batilah, yaitu penyakit syubhat yang batil, dan wa maradus syahwatil murdiyah, dan penyakit syahwat, ya, yang dapat menyesatkan. Fal kufru wan nifaku wasyukuku wal bidah kulluha min maradus syubhat, ya. Adapun kekafiran, kemunafikan, keraguan dan kebid'ahan ini tergolong, ya, kesemuanya ini tergolong penyakit syubhat. Adapun zina, ya, wa mahabbatul fawahis dan suka melakukan kekejian, perkara-perkara keji dan suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ini termasuk penyakit syahwat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Ahzab ayat 32. Ya. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad, ya, sehingga akan membuat tamak orang-orang yang apa? Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Ayat ini menunjukkan apa? Perintah agar
kaum wanita ini menundukkan pandangan, ya, apa istilahnya, memakai jilbabnya, supaya apa? Supaya menghindari, ya, ketamakan orang-orang yang di dalam hatinya itu penyakit akan dirinya. Wahia syahwatu zina, yang dimaksud dalam ayat ini, surat Ahzab ayat 32 ini merupakan syahwat zina. Wal mu'afa man ufiya min hadain maradaini. Orang yang sehat adalah orang yang dibebaskan dari dua penyakit ini. Ima penyakit syubhat dan ima penyakit syahwat. Fayasullahul yakin. Karenanya jika terbebas dari dua penyakit ini, maka ia akan mendapatkan keyakinan dan keimanan, serta akan mendapatkan kesabaran atas segala musibah, maksiat, ya. Farofala fi athwabil afiyah, maka hatinya terus terjaga dan terus sehat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagia bagi orang-orang yang sehat hatinya. Ya, terhindar dari penyakit, sehat dimaksud di sini terhindar dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Bukan sakit hati yang sakit hati, apa istilahnya, hatinya sakit mungkin karena koroner, ya, dan sebagainya, bukan itu. Tapi ini lebih pada apa, penyakit-penyakit yang orang itu tidak merasakan dampaknya langsung kepada tubuh, tapi merasakan dampaknya nanti akan apa, akan keyakinannya, keimanannya, dan keistiqomahannya di dalam agama. Ini sebenarnya penyakit yang paling berbahaya. Kalau hanya penyakit sakit hatinya saja karena mungkin termakan usia dan sebagainya, mungkin ini paling efeknya apa? Efeknya tubuhnya yang berpengaruh. Tubuh mati, semua orang kan mati, ya kan ya? Tapi kalau hati sudah sakit terlebih dahulu dengan penyakit syubhat dan syahwat, meskipun dia hidup, maka dia tidak akan mendapatkan apa? Cahaya. Karena hatinya bisa jadi mati. Dari sakit yang koroner, dari sakit yang apa istilahnya, yang akut, dibiarkan penyakit syubhat dan syahwat ini, dibiarkan, tidak dicari solusinya, tidak dicari obatnya, dibiarkan begitu saja, akhirnya hatinya akan menjadi mati meskipun dia hidup. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka dia itu dianggap sebagai orang yang mati sebelum dia mati. Karena hakikat hidupnya manusia itu sejatinya apa? Tatkala hatinya tersebut hidup, tatkala hatinya tersebut sehat, ya, terbebas dari penyakit syubhat maupun penyakit syahwat. Wa fi qawlihi 'anil munafiqin, dan firman Allah di dalam hal ini tentang orang-orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah menyambarkan penyakit atas mereka. Di sini Al-Imam As-Sadi mengatakan bayanun li hikmatihi ta'ala fi takdiril ma'asi 'alal 'asin. Di sini Allah menyebutkan fazadahumullahu marada, ini merupakan penjelas akan hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan kadar orang-orang yang bermaksiat terhadap apa yang dilakukan maksiatnya. Jadi semakin banyak maksiat yang dilakukan, maka akan semakin sakit hatinya. Paham para jemaah? Karena maksiat ini dapat menyakiti hati. Bukan hanya menyakiti hati, maka menyakiti seluruhnya. Maka orang-orang alam sekitar juga akan tersakiti dengan maksiat. Hewan-hewan akan tersakiti dengan maksiat. Jangan dikira ketika Anda bermaksiat kemudian orang-orang sekitar Anda tenang-tenang saja. Mereka sakit. Sekarang tidak tampak. Maksiat yang saya lakukan kan tidak tampak. Tidak tampak maksiat yang Anda lakukan, tapi efeknya, pengaruhnya itu tidak bisa tidak tampak. Karena yang Allah menyatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi ahlu. Nah, telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di daratan dan di lautan, karena akibat ulah manusia. Lili kohumbakulati aminu, agar Allah merasakan menimpakan sebagian dari apa yang telah mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa jangan dikira maksiat yang kita lakukan meskipun sembunyi-sembunyi tidak berdampak.
tidak berefek. Akan berefek. Sedikitnya para jamaah, efek yang akan kita lihat sedikitnya adalah terhadap diri kita dan keluarga kita. Karenanya dulu para ulama salafus saleh, jika melihat apa ada kelainan di dalam keluarganya, dia pasti melihat bahwa itu merupakan apa? Dosa, diakibatkan dari dosa-dosa yang ia perbuat. Di antara mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya ya, aku bermaksiat kepada Allah dan aku mengetahui aku bermaksiat kepada Allah dari perubahan karakter keluargaku. Bayangkan sampai di sini para jemaah. Jadi kalau Anda melihat, kenapa kok keluargaku kok gak nurut sama saya? Kok kayaknya selalu menentang dan sebagainya? Itu berarti bisa jadi akibat apa? Maksiat yang Anda lakukan. Hati-hati. Bukan hanya itu para jemaah yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan-hewan tunggangan kita itu terpengaruh. Yang biasanya hewan kita jinak, tahu-tahu kok buas, liar kepada kita. Oh, ada apa ini? Bisa jadi karena maksiat kita. Karena ya, jangan kemudian kita merasa aman ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu meskipun dilakukan sembunyi-sembunyi, tapi dampaknya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Efeknya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, sekarang kembali lagi ya. Di dalam ayat ini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Al-Imam As-Sa'di mengatakan di sini Allah hendak memberitahukan dan menjelaskan kepada kita hikmah dari kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir kadar orang yang bermaksiat sesuai dengan maksiat yang dilakukannya dengan akibatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am yang kita sebutkan tadi ayat 110 ya, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Ini sebagai apa? Sebagai akibatnya dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Kami membalikkan hati mereka dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak beriman sebelum itu. Karena sebagai efeknya, sebagai dampaknya, akibatnya Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati dan penglihatan mereka. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain surat Saf ayat 5, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka menyeleweng, menyimpang, maka Allah akan menyimpangkan hati mereka. Menyelewengkan hati mereka. Allah juga berfirman ya dalam ayat yang lain ya, wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijzan ila rijzihim. Surat At-Taubah ayat 125. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka akan ditambahkan atas mereka rijzan ila rijzihim, dosa mereka di atas dosa mereka. Maka dalam ayat ini ya, fa uqubatul maksiat ya, akibat buruk dari maksiat itu adalah efeknya berupa maksiat setelahnya. Karena yang Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan ya di dalam kitab Adab wa Dawa, sejatinya maksiat itu saling mewarisi antara satu dan yang lainnya. Ya. Sekali orang melakukan maksiat, maka maksiat ini akan mendorong dia untuk melakukan maksiat yang berikutnya. Begitu seterusnya. Sampai tidak berhenti-berhenti. Begitu juga kebaikan, para jemaah. Kebaikan juga seperti itu. Kebaikan itu juga mewarisi seseorang untuk melakukan kebaikan seterusnya. Ya. Kama anna min sawabil hasanah, sebagaimana ya di antara pahala ataupun apa pahala yang dikandung dari kebaikan yang dilakukannya itu adalah al hasanatu ba'da, yaitu melakukan kebaikan setelahnya. Orang yang terbiasa melakukan kebaikan, maka apakah dia akan puas dengan kebaikan yang dilakukan itu? Tidak. Dia akan mencari kebaikan yang lain. Begitu juga jika kebaikan yang lain itu diraihnya, maka dia akan mencari kebaikan yang lain. Begitu seterusnya. Paham para jemaah? Makanya ya, biasakan diri kita itu untuk berbuat baik. Karena kalau kita sudah membiasakan diri kita untuk berbuat baik, maka kebaikan itu akan mewarisi kebaikan-kebaikan setelahnya. Begitu juga hindarkan diri kita dari segala keburukan, apapun itu keburukannya. Jangan meremehkan satu keburukan walaupun itu kecil.
Kenapa? Karena keburukan itu juga akan mewarisi keburukan selanjutnya. Ya. Fa'uqubatul maksiati al-maksiatu ba'daha. Maka akibat buruk dari maksiat itu adalah melakukan maksiat setelahnya. Kama anna min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Sebagaimana diantara ya, pahala dari kebaikan itu adalah melakukan kebaikan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 76, wa yuridullahu alladziina tadaw huda, dan Allah menginginkan hidayah bagi orang-orang yang mengambil hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang orang-orang munafik, para jamaah yang dirahmati Allah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat ini, ya, surat ini, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Berikut para jamaah yang dirahmati Allah. Ini waktunya masih. Taib. Ini sudah 5 menit atau belum? Sudah. Ya. Ayat yang selanjutnya, ini ayat yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala hendak ya mengabarkan kepada kita apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya. Ayat yang selanjutnya itu dari ayat yang ke-11 ayat yang ke-11 sampai ayat yang berapa itu? Banyak ya. Ayat ke-23 ya. Itu Allah Subhanahu wa taala hendak mengungkapkan kepada kita karakter-karakter mereka. Apa yang menjadi tabiat-tabiat mereka. Insyaallah ini ayat-ayat ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala. Kita pending. Sudah diingatkan 5 menit habis. Tapi mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, di ayat tadi ada kata makan. Makar. Apakah makar dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira termasuk yang mana yang ada di dalam agama kita seperti yang melarang kita berdakwah yang belakangan ini marah melarang berdakwah macam kita membubarkan. Terima kasih banyak. Apa juga ya? Ini pertanyaannya kedua enggak? Jauh ini. Baik. Iya sih Mas. Ini setahu saya makarnya sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Tapi secara definisi bahasa Indonesia saya tidak mengetahui makar itu bagaimana. Yang jelas makar ini seringkali kita ya apa istilahnya seringkali kita sebutkan ya baik di dalam ceramah-ceramah, kajian-kajian ataupun bahkan di dalam apa berita-berita dan sebagainya. Fa'asbahat, maka kalimat makar ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Yang bisa jadi artinya sama. Makar itu adalah keburukan. Keburukan, melakukan keburukan, upaya-upaya ke keburukan atau upaya-upaya penipuan dan sebagainya. Perlawanan. Ya, bisa jadi perlawanan dan sebagainya. Itu adalah makar. Ya, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dan hal itu tidak asing para jemaah. Karena sebelumnya juga bahasa Indonesia ini banyak juga diambil dari bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini kaya. Pembendaharaan bahasa Arab ini kaya. Musyawarah. Ini bahasa apa ini? Arab. Bahasa Arab. Iya. Ayo masuk bahasa Indonesia ya. Jahit. Rakyat. Rakyat. Rakyat ini bahasa Arab. Rakyat. Rakyat. Kursi. Banyak sebenarnya. Kursi. Kursi ya kan ya. Banyak ya. Jadi kalau kita apa istilahnya kalau kita definisikan sendiri satu-satu ini banyak sekali ya bahasa-bahasa kita itu mengadopsi dari bahasa Arab. Karena ya saya juga pernah menyampaikan di salah satu ceramah ya. Anda sejatinya, ya, ini satu keuntungan kalau Anda itu belajar bahasa Arab. Di samping bahasa Arab itu adalah bahasa Ahlul Quran, Ahlul Jannah dan sebagainya. Keuntungan yang lain, bahasa Arab itu membuka wawasan.
Karena bahasa ini adalah bahasa kaya. Dan apa di mana-mana bahasa di dunia ini pasti di sana mengadopsi dari bahasa Arab. Ada dari bahasa Arab. Ada kemarin itu saya melihatnya dari bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris apa lupa saya. Ternyata setelah saya cek asalnya dari bahasa Arab. Duh, ternyata bahasa Inggris juga ada mengadopsi dari bahasa Arab. Ada. Itu yang saya ketahui waktu itu. Apa lupa saya. Waktu itu pas saya buka-buka buku terus ada satu kata di bahasa Inggris sama dengan di bahasa Arab. Ternyata memang bahasa Arab ini merupakan bahasa yang universal. Artinya ini unsur dari apa istilahnya kelebihan kalau kita belajar bahasa Arab. Di satu sisi bahasa Arab itu mudah untuk dipelajari para jemaah. Bagaimana tidak mudah? Ya, bagaimana tidak mudah? Setiap orang siapapun dari bangsa apapun mengucapkan bahasa Arab bisa. Lidah kita itu tidak bisa bolak-balik dan bisa lurus dengan bahasa Arab. Lain hanya dengan bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Inggris katanya. Bahasa Inggris katanya. Di mana antara tulisan dengan perkata yang diucapkan kadang-kadang berbeda. Iya. Iya kan? Kadang-kadang saya pernah membaca satu itu dengan bahasa Inggris, tulisan dan ucapannya itu berbeda 180 derajat. Kalau kita tidak mengetahui tulisannya, maka apa? Kalau kita tidak mengetahui ya tulisannya, maka kita tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh orang ini. Itulah keunikan dari bahasa Arab. Makanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang mudah untuk dipahami dan bahasa yang kaya. Bagaimana dah kaya para jemaah? Satu kata saja bisa maknanya banyak. Sebagai contoh, kataba artinya apa? Menulis. Kataba menulis. Itu sudah tabayun berarti. Sudah dengan kita melihat, menyaksikan itu sudah tabayun. Setelah kita mengetahui, langsung kita menasihati. Sudah selesai. Tidak usah kemudian karena bukan dari kelompoknya, kemudian apa? Dibubarkan dan sebagainya. Dengan alasan ini, kayak dengan alasan ini membahayakan NKRI dan sebagainya. Apa yang membahayakan NKRI? Apakah orang pengajian tersebut itu semua membawa senjata? Kemudian melakukan makar, seperti yang dikatakan Bapak tadi. Melakukan makar, kemudian membuat huru-hara di masjid dan sebagainya. Ya kalau seperti ini, baru itu dibubarkan. Tapi pembubarannya bukan atas nama ormas, bukan atas nama individu. Yang membubarkan adalah pihak yang berwajib. Ini sekarang ini luar biasa para jemaah. Ya, individu bisa membubarkan kajian yang jumlah jamaahnya itu ribuan, ya kan? Mengomandokan siapa mereka ini? Ini benar-benar premanisme ini. Benar-benar preman ya, yang mengatasnamakan apa? Islah ya, mengatasnamakan mereka berbuat kebaikan, perbaikan dan sebagainya. Ini tidak dibenarkan dalam hal ini ya, tidak dibenarkan. Dari ditinjau dari sisi apapun tidak bisa dibenarkan. Kalaupun katakan yang mengisi ini orangnya sesat ustaz, orangnya ahlul bid'ah dan sebagainya, tayyib, ada cara lain. Ada cara lain. Atau sebelum ada kajian maka diadakan dialog dahulu. Bisa jadi. Jangan kemudian ketika akan masuk mimbar kemudian langsung dibubarkan dengan paksa. Iya, jangan. Jadi sebelumnya sudah diadakan di dialog dan sebagainya, kemudian diberitahukan kepada takmir bahwa mohon maaf ini ustaznya bahaya. Ustaznya memiliki penyimpangan pemikiran dan sebagainya. Harus diberitahukan itu. Jadi dengan santun. Bukan dengan apa istilahnya anarkis, kemudian dengan apa pemboikotan ya di masjid dan sebagainya, ini tidak benar dalam hal-hal seperti ini. Wallahu ta'ala. Nah, ya. Sunan, Pak. Ya. Berkaitan dengan bahasa tadi, Pak. Nah, ini bukan pertanyaan tapi permohonan. Saya rasa perlu di lain waktu itu diadakan untuk belajar bahasa Arab dan yang langsung mungkin Ustaz. Langsung ditunjuk gitu. Kau penanggung jawabnya dulu. Nanti mau kami dibicarakan. Saya rasa perlu karena kita sudah. Iya. Silakan. Ini memo Pak. Satu lagi. Iya.
Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, tadi Bapak telah menerangkan kafir munafik ya. Terus saya ini apa itu punya orang tua, tadinya itu suratnya itu getul Pak. Terus langsung dia itu sakit-sakitan, kena sakit kalau nggak salah itu sakit paru-paru basah, sakit paru-paru kering seperti apa itu? Sakit apa itu? TBC itu ya. Nah itu dia itu tidak mau sholat Pak. Saya katakan ini Pak, sholat aja Pak, meskipun dari apa itu berbaring, meskipun duduk, meskipun tidur bisa Pak. Dia itu bilang gini Pak, saya aku wis gak iso nak ya apa cara mengucapkan wis ada itu gila-gila bisa ngomong apa itu. Terus nanti terus dia itu langsung meninggal apa itu termasuk orang kafir atau munafik? Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Sejatinya meletakkan vonis pada orang seperti ini, apakah orang seperti ini termasuk orang kafir atau munafik dan sebagainya, itu bukan hak kita. Karena bisa jadi secara zahir kita melihat seperti itu, tapi batinnya kita tidak mengetahuinya. Selama dia masih bersyahadat dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan dia batal syahadatnya dengan melakukan sesuatu dan sebagainya, artinya membatalkan syahadatnya, maka kita masih menganggaplah dia sebagai orang muslim. Artinya patut untuk disikapi sebagai seorang muslim, meninggal dunia ya, disolati, dikafani, dimandiin dan dikafani dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Karenanya ini syubhat para jemaah. Ini juga syubhat berkenaan dengan orang yang sakit. Bisa jadi dia meninggalkan sholat itu karena memang dia tidak mampu, merasa tidak mampu. Bukan berarti dia tidak meyakini bahwa itu apa esennya, tidak meyakini kewajiban sholat, bukan. Karena memang keadaannya seperti itu. Mungkin kita melihat secara zahir dia sakit, tapi sebenarnya masih bisa gerak. Tapi yang dirasakan beda. Yang dirasakan beda. Makanya tidak bisa kemudian kita memvonis dia ini kafir karena dia tidak melakukan sholat dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Karena juga memvonis orang kafir ini juga sulit ya para jamaah ini. Jadi istilahnya harus betul-betul tegak hujah, kemudian tidak ada mawane, tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangi dia untuk apa? Keluar dari Islam ya kan. Jadi tidak bisa hatta walaupun kita melihat ada orang yang benar-benar melakukan kekufuran katakan, tidak bisa kemudian kita langsung memvonis dia kafir. Bisa jadi dia melakukan seperti itu karena terpaksa, karena ada ancaman. Kita tidak mengetahui. Nah, hukum seperti itu ada pada orang-orang seperti ini. Karenanya ketika ada orang seperti itu, sebelumnya dia sholat, terus kemudian dia sakit, sholatnya seperti itu, bahkan dia tidak sholat, kemudian kita sudah mengingatkan, dia menjawabnya seperti itu tadi, bahwasanya saya tidak bisa ini dan sebagainya dengan alasan penyakitnya dan sebagainya, maka bisa diterima dalam hal ini dan kita sikapi dia sebagai orang muslim ya, di mana dia masih berhak untuk kita apa? Ketika meninggal kita layani sebagai seorang muslim ya, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan di kuburannya orang-orang muslim. Wallahu ta'ala. Tapi kalau doanya itu langsung tidak apa-apa Ustaz? Maksudnya doa? Habis sholat itu doakan orang tua itu? Iya, tidak apa-apa. Karena hukum keislamannya itu masih ada pada dirinya, ya kita berhak untuk mendoakan. Wajib untuk mendoakan. Karena doa ini merupakan apa istilahnya? Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh dirinya. Doa maghfirah ya, kita memohon pengampunan dari Allah untuknya ya. Allah maghfirlahu warhamu wa'afi wa'fanu dan sebagainya. Ini yang memang dibutuhkan oleh orang-orang seperti ini. Karena ya para jamaah yang dirahmati Allah, memang masalah sakit ya, masalah sakit yang bisa merubah orang dari awalnya ketaatan kemudian tidak taat, ini banyak sekali hal seperti ini. Ini juga salah satu hal yang Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit, terutama dari penyakit apa? Penyakit kepikunan. Kalau sudah pikun para jamaah, orang itu sudah tidak tahu lagi.
tidak tahu yang benar, tidak tahu yang salah, bahkan sikapnya seperti sikap anak kecil, bahkan lebih parah daripada anak kecil. Kadang-kadang kalau anak kecil masih tahu ya kan, ini apa dan sebagainya masih tahu, ini lebih parah padanya. Dia sudah tidak tahu lagi, apalagi masalah syariat, masalah sholat dan sebagainya yang membutuhkan di sana konsentrasi, membutuhkan kalau kita sholat itu benar-benar paham terhadap apa yang kita baca dan sebagainya, tidak bisa. Karena penyakit-penyakit seperti ini ya, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan ya penyakit-penyakit yang sekiranya penyakit tersebut dapat menghalangi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sering menunjukkan bahwa orang sakit, orang sakit itu diampuni dosanya oleh Allah. Itu ya, jelas. Iya, betul, jelas. Karena salah satu pengampunan, sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan penyakit kepada orang tersebut. Salah satu sebab Allah hendak menggugurkan dosa hambanya yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberinya penyakit. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala adan hatta syaukah yasyukuha illa kafarallahu biha khotoyahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang menimpa pada diri seorang muslim, baik itu rasa gundah, gulana, kesedihan, penyakit, bahkan duri yang menempel ke dalam di kulitnya itu menjadi apa? Penghapus dosa-dosa darinya. Karena ya, orang yang sakit itu jangan bersedih para jamaah. Syukuri dengan penyakit itu. Kenapa? Dengan penyakit itu Allah hendak membebaskan kita dari dosa-dosa kita, menggugurkan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sakit dengan itu, maka Allah hendak ya menginginkan kita meninggal dalam keadaan kita tidak membawa dosa. Ini luar biasa para jemaah. Jadi di balik satu musibah itu terdapat apa? Terdapat manfaat, terdapat hikmah, terdapat manfaat yang mana manfaatnya itu sebenarnya lebih besar daripada penyakit yang kita derita. Ya, kalau seumpama para jemaah, kita diberi aman-aman saja di dunia, tidak diberi penyakit dan sebagainya, sedangkan kita melakukan dosa, dosa kita tidak digugurkan dengan sebab-sebab ini oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dosa kita dibalas oleh Allah di akhirat, apa jadinya kita? Lebih sengsara lagi para jemaah, lebih sengsara. Karenanya sudah dilunasi oleh Allah di dunia dengan apa? Dengan diberinya penyakit tersebut, sehingga kita menghadap Allah nanti di akhirat dalam keadaan kita bersih dari penyakit atau dosa-dosa tersebut. Allah Taala. Kalau dalam sakit itu masih berbuat zolim, gimana? Masih berbuat zolim. Seperti kita, ya kita jujur dari satu jenis, akhirnya dia sakit sampai di sini. Ya bisa jadi penyakitnya tersebut tidak bisa, namanya orang sakit Pak. Namanya orang sakit kadang-kadang berbuat kedzaliman, dia tidak merasa itu berbuat kedzaliman. Itu kalau tidak waras ya. Karenanya aduh. Kata siapa orang sakit waras? Kalau waras berarti tidak sakit Pak. Kalau waras berarti tidak sakit gitu. Waras. Jangan dikira kita antum ya, jangan dikira antum sakit fisik kemudian antum sadar. Kadang-kadang orang meskipun sakit fisiknya Pak, menderita sakit sendiri tuh akan menghilangkan kesadaran. Jangan jauh-jauh sudah. Kalau Anda demam tinggi saja, kira-kira Anda sadar nggak? Kadang-kadang ngelantur. Itu contoh. Makanya saya katakan, kalau orang itu waras berarti orang nggak sakit. Berarti orang itu nggak sakit ya. Kalau dia sakit berarti tidak sadar ya. Allah Ta'ala. Mungkin saja orang-orang yang berkata dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Aku mengatas wa'an wa'astagfirullah liwan wa'astagfiru inna wa'alaikum rahim. Subhanakallah mu'abihan dikasyadu Allah inna ila anta astagfiruka wa'atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.